Okay, langsung aja guys. Jadi kali ini aku akan menantang Mugi dan juga si Danny lagi untuk menebak nama pemain sepak bola yang berasal dari Indonesia. Jadi ini ada beberapa pemain Indonesia yang dari tahun 90-an, dari tahun 2000-an juga ada. Jadi mereka harus menebaknya mungkin ada sekitar 10 soal. Okay, jadi yang menang adalah yang berhasil yang menjawab paling banyak. Okay, kita mulai. Let's go! Sudah siap mengalah? Dan yes! Okay, kembali lagi di channel gue. Udah, oke. Okay. Nah, kita masuk pemain yang pertama. Oke, okay, ready? Ready. Oke, okay, cepet-cepetan ini ya. Oke, langsung aja. Udah tahu peraturannya kan? Oke, okay. Seperti biasa. Oke, okay. Ini dia pemain pertama. Let's go. Bima Sakti. Bima Sakti. Kau siapa? Oh iya, Aji. Aji siapa? Aji siapa namanya? Aji siapa? Pokoknya ada Ajinya lah, Aji. Aji siapa? Aji, Aji. Aji lah pokoknya Aji. Aji Suprapto. Dah, Aji kau siapa? Aji. Hah? Indra Sapri apa? Bima Sakti. Bima Sakti. Bima Sakti. Enggak, oke. Dah, deal, deal. Kita pen. Oke, ya kita lihat, kita lihat. Ini dia jawabannya dari soal yang pertama, oke? Bima Sakti. Jadi Mugi benar, jadi Bima Sakti lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 23 Januari 1976. Dia adalah mantan pemain sepak bola Indonesia. Semasa karirnya Bima biasa bermain sebagai seorang gelandang. Dia terkenal akan tendangan bebasnya yang keras dan akurat. Jadi skor 1-0. Oke, 1-0. Mugi sementara mimpin ya. Oke, ini yang kedua, soal kedua ya. Pertama kita kasih yang gampang aja dulu. Go. Pang. Tot Pere ya. Tot Pere. Siapa kau tadi? Tot Pere. Tot Pere kau siapa? Siapa? Ayo. 5. Apa ya? 3. Roy, Roy. Roy. Roy Bumerang. Oke, kita cari Rivaldo Tot Pere. Woi, tidak apa lagi. Oke, tadi siapa kau tadi? Roy, Roy, Rivaldo Tot Pere. Oke, Roy ini tukang super ayam. Jadi jawaban yang benar adalah Tot Rinaldo Pere. Kau tadi siapa? Oh, Rinaldo iya. Tot Pere. Iya. Oke, jadi Mugi lah benernya 2-0 Mugi pemimpin. Jadi Tot Rinaldo Albert Pere atau Tot Rivaldo Pere adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Indonesia. Pere lahir di Jayapura, Papua 15 Maret 1999. Saat ini Pere bermain untuk Persipura Jayapura. Kalau nggak salah dia masih di situ ya. Oke, skor 2-0. Jadi sekarang kita masuk ke yang ketiga. Masa kok kalah? Kalah. Aku taunya Roy tukang super ayam. Oke, okay. Dulu dia pemain bola soalnya sekarang jadi tukang super ayam. Ini soal ketiga. Oke, okay. Siap-siap, cepet-cepetan. Julpiandi. Iya. Siapa? Julpan, Julpan. Julpan, kau siapa? Udahlah itu aja. Siapa? Julpiandi. Iya, wes Julpan. Julpan siapa? Tukang sayur. Oke, jadi soal ketiga ini adalah salahnya aku salah. Julpiandi. Oh iya, benar. Oke. Okay. On fire kok Indonesia. Jangan lawan Indonesia, jangan lawan. Kan aku Julpan. Dia Julpiandi lebih lengkapnya lah Julpiandi. Jadi Julpiandi lahir di Birewen. Birewen Aceh pada 17 Juli 1995. Dia adalah pemain sepak bola Indonesia yang pernah menjadi bagian dari timnas U19 yang berposisi sebagai gelandang. Jadi bisa bersih sementara ya sama si Mugi 3-0. Oke, okay, langsung aja. Soal yang keempat. Siap kok? Siap. Nah, Ipermasa. Ayo kok. Ipa. Ayo. Oke. Siapa? Tri. Cetak gol terbaik semalam. 5 4 3 2 1. Siapa? Aduh, coba namanya pula. Pranoto ini, Pranoto. Lupa. Siapa lagi? Ayo cepet. Osvaldo. Osvaldo, aduh. Osvaldo, Osvaldo. Dia duluan. Osvaldo. Osvaldo Hai, oke. Osvaldo apa ya? Ya, Osvaldo Hai. Apa ya? Dapet dulu. Sweet. Aku sweet. Kalau Osvaldo aja kok menang. Kalau Osvaldo Hai, dia menang. Udah lah, dia aja lah menang udah. Tau itu dulu, Osvaldo Hai. Oh iya, dia Osvaldo. Nah, jadi Mugi ya sementara mengambil poin keempat. Jadi Osvaldo lahir di Jayapura 17 Mei 1997. Dia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk Persebaya Surabaya. Oke, jadi 0-4 skornya ya. Ini soal kelima. Oke, skuy. Ini Bone ini. Coba Ki. Lupa aku namanya. Bone. Aduh, enggak tahu harus hancur kali. Kali ini. Bone lah. Bone ya, coba. Bukan Okto ini. Okta. Okto saja. Okto kau siapa? Bone. Bone siapa? Titus Bone. Titus Bone. Oke, jadi jawaban yang benar dari soal yang ke berapa ini? Soal kelima adalah iya, dia adalah Titus Bone. Hampir tadi kau berpindah jawaban kan. Jadi Titus Bone lahir di Kota Jayapura pada
4 Maret 1989. Dia merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang berposisi sebagai penyerang. Skornya 4-1. Enggak apa-apa. Buat masih ada kesempatan mengejar. Langsung aja kita masuk ke soal yang ke-6. Mustahil. Oke. Okay? Ini dia. Bapuk. Jadi Bapuk Pamungkas. Sweet. Bapuk Pamungkas. Bapuk kali. Iya, Bapuk. Sweet. Imbang tadi. BP lebih singkat lagi. Iya, dia bener lah BP. Apa Bapuk? Bapuk siapa Bapuk? Ya Bapuk, Bapuk. Sebenarnya enggak ada. Dia enggak ada dipanggil Bapuk. Bapuk enggak ada BP dan dipanggilnya. Soalnya dia dulu lapuk kali dah. Sweet. Sweet aja lah ya. Satu. Oke, jadi dia Bapuk Pamungkas yang menang adalah Batu Sidney ya. Jadi Bapuk Pamungkas atau juga dikenal sebagai BP adalah pemain bola Indonesia yang pernah bermain untuk Persija Jakarta dan ia lahir di Semarang, Jawa Tengah 10 Juni 1980. Jadi 2-4 skor sementara ya. Bapuk. Okay, Bapuk. Baru tahu aku singkatan Bapuk Pamungkas si Bapuk. Itu kan BP kan anak-anak zaman hype dia. Ah, udah Bapuk. Jadul Bapuk bilang. Kita masuk ke soal yang Bapuk berikutnya. Oke, Ki. Oke. Okay. Ready? Nah, iya, ya. Kalian. Ayo kiper, kiper. Siapa? Purnomo. Ayo. Ini. Siapa kawannya ya? Pujo gitu. Siapa ki? Mane. Brio. Onda Brio. Iya. Aku udah pernah nampak ini dia. Siapa? Cuma aku lupa namanya. Siapa tadi? Purno. Purno kau? Aryono. Oke. Okay. Jadi dia adalah Ferry Rotin Sulu. Ini salah satu kiper legend di Indonesia. Ferry Rotin Sulu adalah seorang penjaga gawang timnas Indonesia. Ia bertinggi tubuh 182 cm dan ia lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 Desember 1982. Pensiunnya kan? Enggak tahu aku. Jadi skor 4-2. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal yang ke-8. Ini gampang kali, cepet-cepetan ya. Oke. Okay. Sekali lihat langsung dapat nih. Oke. Okay? Jadi yang jawab duluan. Oke, langsung aja. Poin. Bos. Dua, Maret 1981, dia adalah mantan penjaga gawang timnas Indonesia yang bertinggi badan 186 cm. Oke. Ini soal yang ke-9. Skor 5-2. Ready? Nah. Sadil. Langsung aja. Dile. Loading. Oke. Bewo. Sadil. Udah salah. Jawaban benar adalah Sadil Ramdhani. Mogi menyapu sekitar 6 poin. Jadi Sadil Ramdhani. Enggak, masih ada satu soal. Ini soal terakhir. Jadi, Sadil Ramdhani lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada 2 Januari 1999. Dia adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain untuk Pahang FA sebagai pemain sayap di Liga Super Malaysia. Jadi ini info aku dapat di Wikipedia ya. Jadi kalau ada salah informasi atau informasinya udah expired, jadi kalian bisa bantu untuk memperbaikinya. Oh, di sekarang komentar dia, ya. Dia di mana sekarang? Udah ditolak. Malaysia. Tolak mana? Udah keluar dah. Dia mau ke Eropa sekarang. Atau pula. Tulis di komentar. Jadi skor 6-2 ini soal terakhir. Soal terakhir berpoin 4. Nah, ini poinnya 4. 5. Oh, poinnya 5. Oke. Okay. Jadi kalau kau menang ini dapat poin, berarti mengalahkan Boge. Oke. Jadi langsung aja. Ini gampang kali. Ini pemain terkenal, ganteng. Terkenal, tapi ya inilah aja jawabannya. Ini jawabannya. Ini soalnya. Oke, okay, ready? 3 2 1. Walah. Beni dulu. Beni dulu. Beni dulu. Oke, jadi jawabannya adalah Irfan Bahdim. Kan jawab dulu belakang ini. Oke, jadi berapa putaran tadi? 6-2. Oke, jadi Mugi berhasil menang dengan 6-2 dari 10 poin. Betul aku tadi. Jadi di challenge kali ini si Mugi berhasil menangkannya dengan 6-2. Aduh, salah enggak ada duitnya nih. Salah 4 atau salah 3 tadi ya. Jadi oke, last game video kali ini semoga ada penghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, dan subscribe untuk aktif konten lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. Jadi kalau kalian ada ide, tulis kolom komentar. Jadi yang unik atau menarik bakal kita buatin videonya. Oke, see you guys. Peace. Oke, langsung aja dadah. Iklan.